Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami kembali lagi di channel Silat Bugis Makassar. Ewako. Oke, saya akan memberikan ilmu karena ada saudara kita yang minta, Bang, buat video cara membanting tendangan. Oke. Saya akan mempublikasikan cara membanting tendangan atau melumpuhkan tendangan. Oke. Sekarang saya ada di perantauan Kalimantan. Saya juga enggak lupa ini murid saya Asrul dari NTB, dari Lombok. Dan kawan saya juga ini Hendrik dari NTT Flores. Kawan saya akan membantu saya untuk mempraktikkan cara membanting tendangan atau melumpuhkan tendangannya begitu. Oke, sebelum kita memulai, jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis dan berpahala. Terima kasih. Oke. Inilah teman saya akan mempraktikkan murid saya cara melumpuhkan tendangan. Ini murid saya baru belajar sudah 3 hari. Kita tes kelebihannya. Bagaimana kira-kira anunya? Dia akan mempraktikkan cara membanting tendangannya. Oke, mantap. Oke, praktikannya. Tendangan samping. Oke, mari kita lanjut tendangan sampingnya. Yang pertama. Oke, satu kali lagi. Oke, yang kedua. Tendangan. Tapi. Tendangan. Masih tendangan sampingnya, tapi gerakannya lain. Oke. 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 Mari kita ulang. Saya kasih ini lagi ya. Oke. Mari kita ulang lagi. Oke, yang sekarang tendangan T. Tendangan T ya. T ya. Kita ulang lagi. Oke, kita ulang lagi tendangan T. Oke, lanjut. Tendangan. Tendangan masih. Oke, satu kali lagi. Sampai cepat jatuh. Bagus ya. Oke. Sekarang yang keempat ya. Oke, sekarang yang keempat. Dua. Oke, ketiganya. Yang keempat ya. Oke. Yang pasti laju lucu ini. Tidak, ketahu juga sampainya. Oke. Oke, lanjut. Kita ulang lagi yang pertama.
lagi tadi? Yang kedua. Oke. Bagus tuh. Oke. Tak boleh rapat betul. Ikut tujuh terbanting. Ulang. Ikut ke depan deh. Nampar apa kau? Apa sedikit? Oke. Lagi. Oke, mantap sudah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.